Apa panik? Rose gue dibikin nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swedikap, sekali semua para Swediker, semoga kalian dan Virgo sering kesehatan, sering kenyamanan, dan sering kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Kalian nggak lihat ini, gue totalitas banget loh. Lightstick siap, udah nyala. Baju pink, ice cream. Hey, kurang niat apa gue? Nah, desain belakangnya gue input nih. Tuh, kurang niat apa gue? Gila. Tepukan lu untuk Kevin Verdian. Guys, jadi ini gue udah gak sabar banget nih mau reaction Blackpink Love Sick Girls nih. Nah, ini buat kalian yang mau beli baju samaan juga kayak gue, silakan kalian klik aja link yang ada di description box, udah gue taro. Ini baju limited banget, super eksklusif. Ini yang bikin brand baju gue sendiri. Alhamdulillah, dari Normal Experience bikin baju experience-nya Ice Cream Blackpink. Jadi silakan kalian yang mau beli, kalian klik aja link yang ada di description box, oke? Okay? Oke, biar gak usah banyak cang-cing-cang-cung, langsung saja kita reaction Blackpink Love Sick Girls. Tapi seperti biasa, buat kalian yang nonton reaction ini, ini please banget nih, buat para bling yang nonton, kalau kalian belum subscribe atau belum klik tombol berlangganan, klik dulu tombol subscribe dan tombol berlangganannya di bawah nih, supaya mensupport gue semakin rajin bikin videonya dan channel ini juga semakin berkembang. Jadi buat kalian yang nonton reaction ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu. Sama jangan lupa follow Instagram gue di @kevinmkf, guys. Jangan lupa follow. Oke, langsung saja kita reaction Blackpink Love Sick Girls. 1, 2, 4. Gue gak sabar banget nih, cuy. Aduh. Oke. Aduh. Ini buat kalian yang gak suka reaction yang banyak di skipnya, mendingan kalian gak usah nonton reaction gue, oke? Karena ini akan banyak banget gue skip. Bentar, gue sebenarnya udah sedikit tahu konsep lagu Love Sick Girls ini, seperti cewek-cewek yang habis putus cinta atau patah hati, karena judulnya aja Love Sick Girls kan. Pertama udah dibuka Jennie. Kan Jennie udah berantem. Siapa sih lu berani berantem sama Jennie, anjir? Nyakitin Jennie. Aduh, Lisa. Aduh. Berani-beraninya lu nempel-nempel. Siapa itu? Wah, gak bisa gue biarin nih. Aduh, gak usah nempel-nempel deh. Tolong banget nih. Siapa nih, gue cari nih. Aduh, rambutnya gondrong lagi, serem. Takut gue. Oke, Neng Jisoo. Suaranya langsung bikin merinding. Baru satu lirik dong, baru satu bait dia nyanyi tuh. Cowok mana yang berani gitarin Rose? My baby! Apaan sih my baby? Kenapa sih harus nempel-nempel gitu? Apa dah? Aku udah sama loh bajunya, sama-sama warna pink demi reaction kamu nih. Rambut kamu pink tapi kamu malah... Oh, males. Sedih gua. Tapi apa itu cuma diam sih. Yongkru! Gila jogetnya begini. Ulang. Can I sue up so? Kamu love sick girls, tapi aku bisa menyembuhkan sakit kamu. But we are born to be alone, tapi kamu berduaan, buddy. Nggak, aku bisa sama kamu, aku bisa nemenin kamu, Rose. Mantap, Revia gokil. Wow! Neng Lisa nge-rapnya sambil marah, cuy. Mukul-mukul. Okay, no diamond rings. Jennie akhirnya nge-rap juga. No doctor could help. Aku bisa nyembuhin, aku udah bilang. Jennie, aku udah bilang aku bisa nyembuhin
sakit cinta kamu, putus hati kamu. Aku putus hati, putus cinta. Sumpah, kenapa sih scene-nya Rose tuh selalu skin touch gitu sama cowok, kenapa gitu loh? Kenapa harus Rose? Hah? Waktu di Playing With Fire gue udah rela tuh Rose dipeluk-peluk cowok. Neng, lu yang bener aja Neng, lu parah lu. Parah lu Neng Rose. Aku sama Jisoo aja lah, Jisoo dia tadi sendirian. Love sick girls. Nah, joget yang ini part kesukaan gue tuh. We're the love sick girls. Ya kalian harus happy bro, kalian tuh cantik. To be loved. Duh Neng Rose cantik banget. Ah! Walaupun dia nyakitin gue ya, satu sama cowok gitu, tapi dengar suaranya dia, denger vokalnya dia, lihat dia dance, lihat visualnya, luluh hati cuy, mau disakitin dia gimana juga luluh gue. Tuh rambutnya pink, udah janjian nih samaan. Apa panik? Rose gue dibikin nangis. Apa panik? Wah, merinding gue. Ngeliat Rose nangis merinding gue. Ntar gue minum dulu. Apa-apaan sih Rose gue dibikin nangis? Cowok yang tadi yang gondrong yang bikin nangis. Ini macem-macem deh lu, gue cari lu, bener lu. Muka cemong aja cantik loh Rose. Aduh apeda, dia bilang apeda. Sakit, sakit. Tuh dia muka cemong. Aduh ya Allah, nggak mau next ah, mau stay di sini aja, sampai sini aja kali ya reactionnya ini, maksudnya soalnya cantik banget cuy, nggak bisa dilanjut, ini harus di sini aja. Lanjut nggak? Ya udah deh. Aduh apda, dibilang nih sama aku aja, aku nggak bakal nyakitin. Iya Jisoo sama aku aja juga nggak apa-apa. Berani-beraninya lu nyakitin Rose lu, asli. Love sick girls. Tuh ya Allah, Rose doang lu yang nangisnya sampe sesunggukan, sampe cemong-cemong gak dibersihin tuh. Lagi kamu kalau milih cowok tuh yang udah jelas-jelas ada aja gitu loh, aku gitu loh, yang setia gitu loh. Tapi emang Rose mukanya tuh muka-muka bawang putih ya, muka-muka yang kalau sinetron tuh dia selalu sakitin. Ya Allah, cantik banget. Sumpah gue senada banget hari ini sama Rose cuy. Rambutnya pink. Gue bawa baju pink, ya ampun Neng. Aduh, makanya jangan macem-macem mau cowok ntar disakitin. Apa dah, dia bilang tadi tuh. Love sick girls, gila. Sorry to say, MV ini sejujurnya mengiris-ngiris hati gue ya, karena selain Rose skin touch sama cowok, dia disakitin juga cuy. Dia nangis, dan yang paling parah nangis sampai sesunggukan tuh dia gitu loh. Why Rose? Why? Kenapa lu tidak? Ah, udah guys. Neng Mawar jahat sama AA, asli sama Hot Daddy, jahat dia udah. Oh ya, jadi seperti itu aja reaction Blackpink Love Sick Girls nih. Gue pengen langsung ngulang lagi reaction. Gue pengen langsung nonton MV-nya lagi. Gue gak sabar banget. Tapi gue tutup dulu reaction kali ini. By the way, ini kan full album ya. Jadi nanti kayaknya gue bakal cari albumnya dan akan gue bukain di segmen bukain nanti. Kalian juga sponsor-sponsor nih. Yang mau nge-sponsorin boleh dengan terbuka hati ya. Gue akan dengerin lagu-lagu track list lainnya di album ini. Jadi gitu aja reaction gue. Kalau kalian suka sama reaction gue, jangan lupa kalian kasih like. Kalau kalian gak suka, dislike juga gak apa-apa. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk klik tombol subscribe atau berlangganan, dan share video reaction gue ke semua orang. Share ke grup WhatsApp keluarga kalian, share ke grup WhatsApp sekolah kalian, kuliah kalian. Silakan share, share semua. Grup RT juga share, silakan di-share biar orang-orang pada nonton reaction gue, oke? Okay? Oke guys, jadi gitu aja. See you next video. Thank you, peace, dadah.